Malam teman-teman, berjumpa lagi dengan saya channel Jambur-Jambur Live. Kali ini saya akan berbagi tips cara semai jeruk. Ini jeruk yang hasil jeruk atau biji jeruk yang saya beli di kios-kios. Bijinya saya semai di pot, tumbuh kayak gitu. Dan sudah waktunya memindah. Media yang saya gunakan pupuk kandang sama sekam yang sudah saya taruh di polybag seperti ini. Seperti ini teman-teman. Sangat gampang sekali menanam jeruk. Yuk kita ambil jeruknya, kita angkat pelan-pelan. Pelan-pelan waktu mengangkat karena akar jeruk ini sangat panjang sekali. Tuh, lihat. Biji jeruknya masih menempel di akar tersebut, lihat teman-teman semuanya. Kita tanam di media yang sudah ada di polybag seperti ini. Terus kita uruk. Kita uruk secukupnya, kira-kira agar nggak kelihatan pas posisi di tengah-tengah seperti ini teman-teman. Habis diuruk, seperti ini teman-teman. Sudah jadi. Sekarang waktunya penyiraman untuk pohon jeruk. Kita siram sampai basah. Memanfaatkan biji jeruk yang habis atau buah jeruk yang habis kita makan, buahnya atau bijinya jangan dibuang teman-teman. Kita taruh di pot yang ada medianya, nanti akan tumbuh sendiri. Gampang sekali kan teman-teman untuk budidaya jeruk. Ya, bisa siram sampai baca seperti ini, kelihatan subur sekali teman-teman. Ya, sekian dulu tips dari saya.